engkau juga kan ingin memilikinya. Bukankah ku lebih dulu bila engkau temanku, sebaiknya tak mengganggu. Tahu kamu masih marah sama aku. Tapi aku mohon, nak, kamu jangan bersikap dingin kayak gini sama aku. Aku mau, Kak, nggak nyalain kamu. Tapi sampai sekarang aku belum bisa nerima semua kelakuan kamu. Galang menjebak aku. Buktinya, skenario dikasih ke aku sama banget sama kejadian aslinya. Ini nggak mungkin sebuah kebetulan. Cintaku padamu tidak bisa dipisahkan. Karena cintaku padamu tidak membutuhkan alasan. Kamu harus hati-hati dengan semua tindakan kamu untuk mengembalikan ingatan Galang. Jangan sampai mengancam jiwanya. Masalah Galang gak inget kalau kamu benci sama Mawar Putih, bukan berarti itu dia lupa beneran. Bisa aja kamu dibohongin sama Galang, Ri. Raka. Dia mau tunangan sore ini. Kamu siap-siap ya. Kita pergi ke sana. Kamu gak usah mikirin soal reaksi aku tadi. Aku cuma tiba-tiba mikir kalau Riana muncul di depan mobil aku dan terjadi kecelakaan seperti yang ada di mimpi aku, nak. Dan aku semakin yakin kenapa Riana selalu muncul dalam mimpi aku. Dia pasti penyebab dari kecelakaan aku. Apapun yang terjadi, aku gak akan ngebiarin dia lolos. Karena dia udah nyakitin aku dan keluarga aku. Dia harus dapat balasannya. Kamu tenang aja, Dak. Galang gak kenapa-napa kok. Aku tahu, Sita. Tapi aku selalu aja cemas, khawatir mikirin Galang. Nenek. Galang? Loh, Nek. Nenek kok mengkerut gitu sih? Kalau Nenek mengkerut terus, ntar kerutan di muka Nenek nambah loh. Loh, Nek. Nenek kok nangis? Gak. Kamu tahu gak? Dulu kamu selalu berkata begitu. Setiap kali Nenek memarahin kamu. Gak. Kantor dulu ya.
tolong jagain Galang ya, Nek. Jangan sampai dia stres. Aku nggak mau terjadi sesuatu sama dia. Kamu nggak usah khawatir, Nak. Pasti Nenek ngejagain dia. Assalamualaikum. Hati-hati ya, Nak. Raka, ngapain dia nelfon? Halo? Kirana, aku tahu kamu mungkin masih marah sama aku. Tapi aku harap kamu bisa datang ke rumah mama hari ini juga. Ngapain aku harus datang ke rumah ibu kamu? Aku akan mengadakan acara pertunangan sama Kansa. Apakah? Kamu tunangan? Iya, Nak. Dan aku harap kamu bisa datang. Raka tunangan? Apa sih maksud dia? Kamu kemana, Nak? Kita ke rumah Raka sekarang. Udah, Pak. Kalau nggak bisa mah udah, nggak usah dipaksa. Ntar ketelan gimana? Aduh, ketelan permen karet mah nggak apa-apa, Im. Karet kalau raja saya telan. Sebaiknya tak mengganggu. Nah, Serun, coba Serun. Pergilah kamu, jangan kau ganggu, biarkan aku mendekatinya kamu. Serun lagi, biasa niup oli. Berikan aku penanda cinta, janganlah kamu banyak bermimpi. Dia untuk aku, bukankah belum pasti kamu juga kan jadi dengan dirinya. Kalau para menang, saya bisa kehilangan uang 200 ribu. Wah, rugi saya. Tak usah mengaku. Dia untukku, bukan untukmu. Dia milikku, bukan milikmu. Lihatlah nanti, lihatlah saja. Biarkan aku. Pak Tejo, mana duitnya? Gimana nih, Ma? Ya udah, keluarin. Lu kan udah janji. Kalau dijanji mah harus ikhlas. Ikhlas sih, Ma. Ya udah, keluarin. Cuman gak ikhlas. Kirana dateng nggak ya? Mas Joki, maaf ini Pak Arma. Hai, apa kabar Mas Joki? Mana Dira? Ayo silakan. Bapak Raka Evandra. Bro, my friend. Akhirnya. Selamat ya, friend. Thanks ya, bro. Raka. Selamat ya. Makasih ya, Nat. Cumi, mana tuh cewek yang beruntung? Itu dia di sana. Yang pakai kebaya warna putih. Namanya Kansa. Mantap. Oke juga tuh pilihan nyokap lu. Yaudah ya, gue kenalin. Bisa-bisanya Raka nggak tahu pertunangannya lewat telepon. Aku tahu emang Raka tuh mau kelewatan banget. Tapi bisa dong nyetir pelan-pelan, Nak. Iya, aku tahu. Ya tapi dia bisa kan mampir dulu ke kantor. Atau nggak, dia mampir ke rumah untuk ngasih tahu
semua itu? Aduh, aku nggak tahu, Nak. Aduh, Nak, pelan-pelan dong, jatuhin Opi, takut banget nih. Kalau emang kamu marah 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 Kak, nanti di rumahnya ya. Iya, Pi. Aku tuh tahu dia tuh kesel sama aku. Tapi kan nggak kayak gini juga caranya. Waktu dia ketemu sama aku, dia nggak ngomong apa-apa. Ya, seenggaknya dia ngasih tau pertunangannya kayak waktu itu. Iya kan, Pi? Bener kan? Kirana, awas! Bisa aku ngebales semua perasaan Raka. Rasa cinta aku cuma buat Galang. Dia untuk aku. Kirana, apa kamu gak mau datang? Raka, cincinnya. Oh iya. Maaf sebentar. Halo? Kak. Kirana, Kak. Kirana, kenapa? Kirana tadi nabrak, Kak. Mending kamu cepetan kesini. Sekarang kita udah di Rumah Sakit Harapan. Bagaimana ini, Pak? Mohon maaf, Pak. Saya harap Bapak bersabar. Kirana. Kirana, kamu nggak apa-apa, kan? Enggak, cuma kegores sedikit. Raka, kok kamu ada di sini sih? Bukannya hari ini acara pertunangan kamu? Aku, Opi tadi yang kasih tahu kalau kamu ada di sini. Habisnya tadi Opi panik, dan Opi nggak tahu harus kasih tahu siapa lagi. Ya, Opi telepon Raka, Nak. Terus acara pertunangan kamu gimana? Jangan bilang kalau kamu pergi sebelum acara itu selesai. Raka, kita harus balik ke rumah kamu sekarang. Tapi, Mak. Udah, ayo. Nana, Opi ikut. Apa-apaan ini, Jeng Linda? Masa Raka ninggalin Kansa begitu aja? Putra Anda yang setuju meresmikan hubungan dengan anak saya. Sekarang, malah dia mengancaukan semua acara ini. Bagaimana nih, Pak? Kami benar-benar minta maaf, Pak. Nanti, setelah Raka kembali, kita bisa langsung membicarakan masalah ini. Nggak perlu, Om. Kan saya mau nyelesain semuanya sekarang, Om. Kansa, ini... Kansa nggak bisa bertunangan sama orang yang nggak cinta sama Kansa. Sedalam apapun perasaan Kansa ke Raka, gak akan ada artinya kalau seandainya Raka gak punya perasaan yang sama. Kansa mau terima cincin itu lagi. Asalkan Raka
bisa nerima Kansa jadi satu-satunya wanita yang berarti dalam hidupnya. Kansa? Jadi kamu? Kansa mau pertunangannya dibatalin, Ma. Ma, Pa, ayo pulang. Ayo, permisi, Pak. Kenapa semuanya jadi kacau begini? Kansa? Kamu gak usah ngejelasin apa-apa lagi. Aku ngerti kok semuanya. Aku udah ngebatalin pertunangan kita. Aku harap suatu saat nanti kamu bisa nerima aku di hati kamu. Aku tunggu sampai saat itu tiba. Gak seharusnya kamu nemuin aku dan ngacoin acara pertunangan kamu sendiri. Sebaiknya Mas Raka temuin dulu Bapak sama Ibu di dalam. Kayaknya mendingan kita pulang aja yuk. Gak enak juga kalau kita lama-lama di sini. Yaudah yuk. Kenapa Raka tega melakukan ini semua? Tadinya saya pikir Raka mau melupakan masa lalu dan hidup bahagia dengan Kansa. Tapi dia pergi meninggalkan Kansa begitu saja. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan Raka, Lin. Mungkin sebenarnya dia belum siap menerima pertunangan ini. Padahal saya cuma ingin melihat Raka berumah tangga dan hidup bahagia. Tapi sekarang, impian saya sudah hancur dan hilang begitu saja. Aku minta maaf, Ma, Pa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak, ya Tuhan, kamu kenapa, Nak? Aku gak apa-apa kok, Nek. Tadi aku kena kecelakaan kecil, soalnya tadi aku buru-buru ke pertunangannya Raka. Jadi pertunangan mereka dibatalkan? Gak seharusnya Raka ninggalin Kansa di pesta pertunangannya sendiri. Aku gak ngerti kenapa Raka bisa ngelakuin semua itu. Rana, Raka itu belum bisa melupakan kamu. Dia masih menyimpan perasaan itu. Ya terus, buat apa Raka melakukan pertunangan itu, Nek? Nenek gak tahu kenapa, tapi yang pasti Raka masih mencintai kamu. Kalau enggak, ngapain dia harus menemui kamu di rumah sakit? Ya udah, aku kamar dulu ya. Nenek nggak tahu kenapa, tapi yang pasti Raka masih mencintai kamu. Kalau nggak, ngapain dia harus menemui kamu di rumah sakit? Mungkin Raka mau bertunangan karena dia tertekan dengan kejadian itu. Berarti selama ini Raka gak pernah berhenti mencintai aku. Gimana bisa aku membalas semua perasaan Raka? Rasa cinta aku cuma buat galang. Nak, aku gak ganggu kan? Loh, Nak, kamu kenapa, Nak? Enggak apa-apa kok. Tadi aku agak ceroboh, makanya kena kecelakaan kecil. Tapi bentar lagi juga sembuh. Tadi kamu mau ngomong apa? Aku cuma mau bilang, aku mau terusin rencana kita. Aku mau ketemu sama Riana besok.
Tapi Lang, kondisi kamu tuh nggak tepat untuk melakukan semua itu. Aku baik-baik aja, Nak. Pokoknya aku mau masalah ini cepat selesai. Aku mau ngeyakinin Riana supaya dia mau mainin film atas skenario yang udah kita buat. Tapi Lang, kamu... Nggak, ada tapi-tapian. Ya, pokoknya aku mau telepon Riana dan ngajakin dia makan siang besok. Habis itu, kita lanjutin rencana yang udah kita susun. Omongan mama yang gak jelas ini untuk kebaikan kamu juga. Mam, cuma aku yang tahu apa yang terbaik buat Riana. Dia untuk aku. Ya. Lagi ngapain kamu, Ri? Lagi nunggu telepon dari cowok idaman kamu ya? Mama harus nyari gara-gara deh. Yang nyari gara-gara itu bukan mama, tapi kamu. Kamu itu sadar gak sih, Ri? Kamu udah ngebahayain diri kamu sendiri. Mama ngomong begitu cuma karena mama gak melihat aku bahagia sama cowok pilihan aku kan? Ya gak mungkin lah mama mikir kayak gitu. Kamu itu anak mama. Mama orang yang paling senang kalau ngeliat kamu bahagia, Ri. Kalau mama pengen ngeliat aku bahagia, harusnya mama ngedukung dong. Bukannya malah bikin aku pusing dengan omelan mama yang gak jelas setiap hari. Omongan mama yang gak jelas ini untuk kebaikan kamu juga. Mam, cuma aku yang tahu apa yang terbaik buat Riana. Galang? Iya, Lang. Ini gara-gara aku terlalu memanjakan Riana. Makanya dia bersikap seenaknya kayak gitu. Cuma Galang yang tahu apa rencana Galang ke Riana. Aku mau ngajakin kamu makan siang besok, bisa kan? Bisa dong sayang, apa sih yang nggak buat kamu? Oke, kalau gitu besok aku jemput kamu makan siang ya. Oke, aku tunggu ya. Bye Han. Aduh, Mama Uti masak apa sih? Lah, lu gak usah ikut-ikutan. Lu selesain aja kerja di bengkel. Sedapnya. Oh, ini mah sop namanya. Kenapa lu? Lu kenapa itu lagi melet-melet gitu? Asin. Asin? Lu nyobain airin di sini ya? Iya. Jelas aja itu mah asin. Ini mah bukan sayur sop. Itu mah air garam buat ngerendam ayam. Jadi bukan sop. Makanya kalau makan jangan sembarangan. Hai Lang. Ri. Kamu cantik banget hari ini. Makasih. Kita mau makan di mana sih? Ada restoran Prancis baru. Katanya di sana makanannya enak. Terus suasananya juga bagus. Duh, kamu romantis banget deh. Yuk. Yuk. Lihat deh. Galang akan ngajak Riana ke tempat itu. Spesialisasi restoran ini kan semua makanannya berdasarkan dari bahan keju, Nak. Kamu sendiri yang bilang kalau Riana itu alergi keju.
Ya justru itu, aku nyuruh Galang ajak Riana ke tempat itu supaya Riana makin percaya sama Galang. Wow, desain ruangannya keren banget ya, Lang. Asik kan? Kamu memang pintar deh milih tempat. Aku sengaja pilih tempat yang istimewa buat cewek istimewa kayak kamu. Aku ke toilet dulu ya. Kamu pesenin aja makanan buat aku. Ya. Ya, keputusan aku benar. Dengan percaya sama kata hati aku. Wah, kelihatannya enak banget nih, Lang. Ini menu paling istimewa di sini. Aku sengaja beliin buat kamu. Cobain deh. Makan yuk. Pakai sausnya dong. Enak kan? Enak banget, Lang. Ri, kamu kenapa, Ri? Kamu kenapa? Aduh, nafas aku sesek banget, Lang. Pasti ada sesuatu sama makanan ini ya. Tapi, Ri, ini cuma daging sama saus keju. Apa? Keju? Ya ampun, Lang. Kamu lupa ya kalau aku tuh alergi keju. Aduh, Ri, maaf, Ri. Aku nggak tahu, Ri, maaf ya. Kamu gak apa-apa, Andri? Kita ke dokter ya? Enggak. Aku gak apa-apa. Aduh, maafin aku ya, Ri. Aku gak tahu, Ri. Kalau tahu kayak gini, mendingan aku gak ngajak kamu ke sini tadi. Jadi kamu bener-bener lupa, Lang, kalau aku tuh alergi sama keju? Iya, Ri. Maafin aku ya. Gini deh, sekarang mendingan kita pulang ya. Aku anterin kamu ya. Kok nggak ijo-ijo lama amat sih? Rusak kali ya, mah? Iya kali. Pak, kasihan Pak. Sedekahnya Pak, 5 hari belum makan Pak. Kuat kamu, saya aja sehari nggak kuat. Iya Pak, kasihan Pak. Ada kembaliannya nggak? Wah, belum pang laris Pak. Terima kasih Pak ya. Iya. Bapak ganteng Pak. Ngapain lu ngasih duit ke pengemis itu? Sekarang banyak pengemis yang nipu doang. Mah, kasihan kakinya buntung. Jangan lari lu. Hah? Kakinya numbuh. Kakinya numbuh! Hei! Penipu! Awas lu! Kurang ajar! 20.000 duit gua hilang! Nggak reda! Mah! Duitnya, mah! Gua kata juga apa? Udah lu nggak usah khawatir. Di segitu kan nggak apa-apa bagi lu. Bukan apa-apa, mah. Buat beli bensin. Aduh! Thank you.
Abis ini kamu langsung tidur aja, Eri. Jangan mikirin yang lain ya. Kenapa dulu aku sampai hati nyelakain orang sebaik kamu, Lang? Aku emang bener-bener bodoh. Sekarang aku gak mau lagi kehilangan kamu. Lang, soal skenario yang waktu itu kamu kasih ke aku, gimana kalau kita produksi aja? Loh, kamu bilang kamu gak suka. Siapa bilang? Ceritanya menarik kok. Pokoknya kita harus produksi skenario itu, Lang. Aku akan tunjukin kalau aku ini aktris yang hebat. Biar orang-orang yang udah ngusir aku di produksi mereka itu nyesel. Aku yakin kamu pasti berhasil ngebuktiin sama mereka. Tapi soal dananya gimana, Lang? Kamu tenang aja. Walaupun aku gak ingat apa-apa, tapi Nenek Aida punya sejumlah uang kok yang dikasih ke aku dari hasil produksi jamu mereka. Kenapa Galang belum ngasih kabar juga sih? Iya, Lang. Rencana kita berhasil, Nek. Riana mau main di film yang kita rencanain. Kalau gitu, kita harus mulai ngatur semuanya. Aku akan telepon orang-orang yang bisa bantu kita, ya? Nek, Farah udah pulang? Belum. Tadi sih dia nelfon, katanya dia masih harus bantu Baim. Ya kalau gitu aku jemput sekalian aja ya. Udah dulu ya, Nak ya. Halo, Pak Akbar. Au. Kenapa, Im? Ya ampun, berdarah. Itu harus diobatin, Im. Nanti infeksi. Nggak apa-apa, Fa. Ini cuma luka kecil doang. Nggak. Harus dilap. Bentar ya. Ya pakai ini aja, Im. Jangan. Kenapa? Ini kain lap bekas spare part mobil. Jangan. Ya ampun, nanti ngolongin infeksi lagi. Tunggu, bentar. Aku ambil P3K aja ya. Fa. Nih, kamu duduk dulu dong, Im. Farah bersihin dulu ya lukanya. Kenapa aku gak cemburu yang ngeliat mereka? Farah itu kan tunanganku. Mestinya aku marah ngeliat kedekatan mereka. Sebaiknya tak mengganggu. Pinter kan? Ternyata lu ada bakat juga ya jadi dokter. Iya dong, Farah. Kamu kenapa, Ri? Aku makan keju, Mam. Loh, kok bisa? Kamu kan tahu kamu alergi. Galang yang mesenin buat aku. Dia lupa kok aku alergi. Lupa? Apa pura-pura lupa? Maksud Mama apa sih? Mama mau bilang gitu kalau Galang tuh bohong. Iya? Atau aku harus ngejauhin Galang? Bosen? Ri, udah deh, Mam, cukup. Aku tuh capek dengerin tuduhan Mama yang gak beralasan.
Galang belum pulang, Nak. Iya, tapi tadi dia udah ngasih kabar kok. Sebentar lagi juga Galang akan pulang. Rana, apa kamu yakin dengan semua rencana ini? Maksud Nenek Riana, Nenek masih aja khawatir dan cemas tentang dia. Nenek takut kalau dia benar-benar akan nyakitin Galang. Apa nggak ada cara lain untuk mengembalikan ingatan Galang? Mungkin kita bisa membawa Galang ke tempat kecelakaan itu lagi, Nak? Enggak, Nek. Aku nggak mau bawa Galang ke tempat itu lagi. Aku nggak mau membahayakan nyawa Galang lagi. Tapi, Nak. Nek, aku nggak berani menempuh resiko itu lagi. Sekalipun ingatan Galang nggak akan pernah kembali, aku nggak apa-apa kok, Nek. Aku juga rela ngelihat Galang sama Farah, asalkan Galang bahagia. Karena buat aku, nggak ada yang lebih penting daripada kebahagiaan Galang. Rana, cinta kamu begitu tulus buat Galang. Seandainya saja Galang mengetahui ini semua. Enggak, Nek. Galang nggak perlu tahu semuanya. Cukup aku aja yang menyimpan semua perasaan ini untuk dia. Ternyata sebesar itu cinta kamu ke aku, Nak. Maaf, Fah, maaf. Fah, Galang mana? Aku pikir dia jemput kamu. Enggak kok. Katanya Piu ngantuk. Makanya Farah minta anterin sama Baim. Loh, itu kan mobil yang dipakai Galang. Galang udah pulang, kita nggak tahu, Sid. Aku nggak berani menempuh resiko itu lagi. Sekalipun ingatan Galang nggak akan pernah kembali, aku nggak apa-apa kok, Nek. Aku juga rela ngelihat Galang sama Farah, asalkan Galang bahagia. Karena buat aku, nggak ada yang lebih penting daripada kebahagiaan Galang. Lang, Lang, kenapa sih kamu masuknya diam-diam? Kamu baik-baik aja kan? Kamu nggak kenapa-napa kan? Atau Riana nyakitin kamu? Makasih, Anak. Atas semua yang udah kamu lakuin buat aku. Itu harus sadar kalau ingatan Galang belum kembali. Jadi kata-kata dia jangan pernah lu masukin ke hati, Nak. Dia untuk aku. Kirana? Nak,
Galang nyakitin lo lagi. Lo itu harus sadar kalau ingatan Galang belum kembali. Jadi kata-kata dia jangan pernah lo masukin ke hati, nak. Enggak, Im. Gue nangis bukan karena Galang, tapi karena gue seneng. Im, lo sama Farah... Gue sama Farah? Enggak ada apa-apa. Tadi dia tuh cuma jatuh. Nah, dia juga udah nih ngobatin luka-luka gue, udah itu doang kok, nggak ada apa-apa. Udah, gue cabut dulu. Gue mesti bantuin Asun buat ngeberesin bengkel. Udah, ya. Bener, Lang. Kamu nggak diapa-apain sama Riana. Bener, Nek. Masa Galang bohong? Tapi, Lang, kenapa Rana? Nggak tahu juga, Nek. Mungkin Riana lagi sensi kali. Pokoknya kalau sampai Riana itu macem-macem, biar Farah aja yang ngadepin dia. Oh iya, Farah kan belum bilang makasih sama Baim. Padahal udah dianterin pulang juga. Farah nemuin Baim dulu ya. Baim! Gue pulang duluan ya. Im, makasih ya udah nganterin Farah pulang. Kirana, kamu udah gak sedih lagi ya? Bagus deh kalau gitu, soalnya Farah hari ini lagi senang. Jadi kan Farah sedih kalau misalnya ngelihat Kirana sedih. Ada cerita apa? Farah hari ini menang lomba bikin balon dari permen karet. Pak Tejo kalah nah sama Farah. Kamu cerita apa sih sama Kirana? Kok kelihatannya seneng banget? Piyu, Farah lagi cerita tadi di bengkel. Seru banget deh. Baim tuh juga lucu. Dia benar-benar tahu gimana bikin Farah seneng, yuk. Terus tadi ya, yuk. Masa pas Farah hampir jatuh, sebenarnya sih Baim udah bisa nahan Farah. Tapi begitu Kirana, terus Nenek Sita sama Nenek Aida datang, masa Farah dilepasin? Sakit deh jadinya. Ya udah deh, Farah mandi dulu. Ya. Lang, besok pagi kamu mau aku masakin apa? Soalnya baby kan gak masuk, jadi aku yang masak. Apa aja deh, nak. Kalau kamu yang masak, pasti aku makan. Aku ini kenapa sih? Kok aku gak cemburu ya ngeliat kedekatan Baim sama Farah? Raka, kita sama. Kita gak bisa ngedapetin cinta orang yang kita sayang. Baiknya tak mengganggu. Udah bersalah sama semua orang. Gue udah nyakitin hati mereka. Tapi gue juga gak bisa mencintai wanita lain selain Kirana. Mama yakin Galang itu pasti mau ngejebak kamu. Gak mungkin, Ma. Galang itu cinta sama Riana. Dia gak mungkin nyalakain aku. Iya. Riana udah. Janganlah kamu.